Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Ya, kakek masih menepati janji ya. Pada waktu minggu yang lalu, kakek mengatakan bahwa ada priayi Yogja yang ikut bersama-sama kita pengen ketemu dengan saudara-saudara penonton Dama TV. Ya, para penonton Dama TV yang kami muliakan, hari ini kita akan mencoba menarik judul yang judulnya itu kira-kira nanti itu tentang air, fungsi dan peranan air dalam kehidupan ya. Ini penting loh ya, jangan nganggap enteng air loh ya. Dan kebetulan ini ada dua priayi, Kakung Putri dari Jogja, yang satu profesinya sebagai lawyer. Lawyer itu adalah ahli hukum. Yang satunya adalah bidang budaya yang berangkat dari nuansa kekeratonan ya, karena masih terah dalam Ngayogyakarta Adiningrat ya. Nuwun sewu, tidak akan disayang kalau tidak kenal. Oleh karena itu, biar memperkenalkan diri, kami silakan dari Indan Bu. Saya Nuril Kertopati. Saya sesungguhnya bukan berasal dari Jogja, tetapi saya asli Malang. Saya lawyer. Gitu ya. Lalu jenengan Mas? Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Iya. Matur sembah nuwun Romo. Ini kami satu kehormatan diundang untuk bisa hadir di acara Romo. Dan saya perkenalkan, saya Wibi Mahardika Surya Mataram. Yeah. Surya Mataram itu nama Eyang Janggah. Saya apa namanya kok melihat nama yang baik, ya saya berusaha mensyukuri saja, terus saya pakai begitu. Dan yang asli Jogja memang saya. Kalau konco istri menika milo aslini pun Wendit Saptorenggo, Makaraya. Saya adalah juga apa presenter budaya dan banyak apa namanya lagu budaya di Bekso dan juga falsafah. Falsafah ya, karena budaya. Kebetulan saya adalah juga lulusan dari filsafat Universitas Gajah Mada. Gitu ya. Kalau nggak salah, benar ini termasuk ngajar tari juga ya. Nopo anu. Latar belakang dulu waktu kecil memang sejak kecil kan memang orang tua mengajarkan untuk Bekso ya. Waktu di Bandung zaman masih kecil saya diminta untuk ikut les tari Jawa Solo, gaya Solo. Kemudian SMA kembali ke Jogja orang tua. Lalu terus saya diminta belajar di keraton. Di Krito Mardowo Keraton. Nah, di situ apa namanya saya apa belajar mendalami yang gaya Jogja. Kemudian nah ini kalau di Malang Raya apa belum lama ini kan ada viral Beksan Wanoro toh, Romo. Beksan Wanoro. Nah, viral itu terus kemudian karena kami tinggal di seputar Wendit. Nah, Wendit itu kan memang pas kerajaan Wanoro ya. Betul. Banyak. Betul. Wanoro-wanoro. Wanoro. Nah, itu kemudian saya diminta oleh Pak Camat untuk melatih anak-anak SMP, SMA. Waduh, untuk SMP ya, SMP untuk menarikan Wanoro itu. Ya. Nah, kan kapan-kapan Pak Camatnya kita ajak siap rekaman waktu ini sakit nggih. Boleh. Nah, kebetulan waktu itu zamannya Pak Camat Pakis, Pak Mando ya. Pak Mando waktu ya, itu. Kalau waktu itu ya. Tapi paling boten yang generasinya kan meneruskan. Semoga iya, harapan kita begitu demi anak cucu, demi generasi ke depan. Nur Zawu tadi itu asma ibu kalian bapak dereng tuan sepatakan di situ. Ponje. Asma ibu. Bapak saya Kanjeng Raden Temenggung Purbawijaya, Ibu almarhumah Ibu Nani Sriani binti Imam Sukemi. Asmane meh mendekati asma yang kula Sukemi. Berarti memang anu salam satu jiwa Romo. Salam satu jiwa. Jadi kan kalau ibu derek lho bapak ibu Bapak saya Lasim Kertopati dan ibu saya Ibu Sumiati. Waduh. Asma Jawa menika
bermakna inti sumiati. Dan nomor jauh, niku dongo leluhur asma. Kira-kira benar sakit ngurai asma sumiati saja nih apa? Boten dong. Jauh ngurainya gitu. So, sio so es niku pinangge urip ing pati. Artinya satu u itu urip gitu. Mi itu n tapi karena jumlahnya banyak digawe mo, nggih huruf mo ngaten. Huruf mo terus gedrik bener napa? Nggih. Yeah. Sumi a. A niku Tuhan mewujudkan tapi terbatas gitu. To niku ada dari sananya itu berkembang tiada ada batas. Jadi sumiati adalah ngerti urip lan pati yang berkembang tiada batas yang terus-menerus akan menyebarkan sesuatu hal-hal yang baik dan indah. Waduh, keng ibu, keng romo, malik, maringi, asmo jan hebat banget. Nusau nih, buatan lepat dateng lawyer, gih. Iji, lawyer. Lawyer nih, nusau benar jelasakan tugas fungsi lawyer menopo, lalu untuk masyarakat umum menikah. Kepentingannya sampai di mana dunia perlawyeran menika? Monggo. Nggih. Seorang lawyer itu sesungguhnya adalah memberikan bantuan-bantuan hukum kepada masyarakat, baik itu di luar pengadilan istilahnya adalah litigasi dan non-litigasi. Adalah suatu pengabdian seorang lawyer untuk memberikan konsultasi-konsultasi hukum agar masyarakat paham bagaimana di dalam kehidupan bernegara tidak menyalahi hukum. Lajeng perbedaannya pengacara kalian lawyernya menapa? Sesungguhnya bukan pengacara dan lawyer ya, tetapi pengacara dan advokat. Advokat. Iya. Nah kebetulan saya advokat. Kalau pengacara itu belum tentu advokat. Oh. Tetapi kalau advokat itu sudah pasti lawyer, sudah pasti pengacara. Untuk mengajukan proses hukum di pengadilan maupun di kejaksaan atau kepolisian itu adalah harus seorang advokat. Di mana seorang advokat untuk bisa menjadi seorang advokat dia harus memenuhi semua persyaratan. Tetapi kalau seorang lawyer itu juga sama tetapi berbeda persyaratan-persyaratannya. Sehingga seorang advokat tidak bisa seorang pengacara biasa itu tidak bisa beracara di pengadilan maupun mendampingi seorang klien di kepolisian maupun di kejaksaan. Lajeng kenapa kok mereka itu sang pengacara itu belum tentu bisa mendampingi di kejaksaan atau di kepolisian itu karena persyaratan undang-undang seperti itu. Seperti itu. Iya. Mungkin termasuk basic belajarnya rumnya ini. Biar enggak bertele-tele gitulah. Para penonton Dapet TV yang kami muliakan. Ternyata peranan lawyer ya tentang sarjana hukum yang umumnya berkecimpung masalah budaya tentang perdata dan pidana itu memerlukan persyaratan yang tidak sedikit dan tidak kecil. Oleh karena itu, era sekarang ini hati-hatilah. Banyak kejahatan-kejahatan lewat dunia maya, karena setiap orang pegang HP. Dan nuwun sewu, Bu, ini kadang-kadang kan ada petunjuk, gitu. Anda merasa kesulitan ini, tolong hubungi kami, nomor sekian-sekian itu, kok kadah banyak yang kira-kira terjerumus itu, apa kira-kira itu, perbuatan-perbuatan yang kurang memenuhi syarat dari penjelasan lo. Iya, maksudnya gimana Romo? Maksud saya, kayak saya mengikuti kegiatan di media massa, itu banyak yang laporan bahwa banyak orang dirugikan karena ada jasa yang dibuka untuk umum, ya,
hubungi kalau ada kesulitan masalah ini, hubungi saya nomor ini, nomor ini, nomor ini lah. Untuk masalah untuk apa? Masalah duka, konsultasi pun hukum ya. Macam-macam ya hukum. Sebenarnya gini, seorang advokat sendiri mempunyai syarat-syarat yang kalau semua orang, kalau di profesi yang lain kan bisa mengiklankan besar-besaran sedemikian gitu loh. Kalau seorang advokat itu untuk mengiklan itu pun juga ada tata caranya, jadi ada kode etiknya sendiri-sendiri. Jadi berapa apa reklamenya sedemikian apa gitu loh. Nah, tetapi kami sendiri juga boleh membuka website dan sebagainya. Tentunya harus bertanggung jawab. Secara otomatis kalau seandainya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas janji-janji layanan hukum ternyata tidak, itu masyarakat yang merasa dirugikan bisa melaporkan kepada organisasinya. Itu gitu. Dan akan kena sanksi. Nah, nuwun sewu, kalau minggu yang lalu panjenengan melihat acara di Dhamma TV tentang peretusan ajian, perkerisan, itu kan butuh hak paten ya. Kira-kira kurang lebih untuk mengurus hak paten itu jalannya kemana? Hak paten itu masing-masing ada sendiri, ada instansinya sendiri. Jadi masing-masing suatu benda itu hak patennya sendiri-sendiri. Ada yang langsung kepada hak paten, ada yang di provinsi, ada yang di Jawa Timur, di kabupaten atau kota madya itu sendiri ada gitu. Kalau misalnya non sewu menarik banget Bu ini. Tapi para penonton Dhamma TV jangan kemana-mana dulu ya, karena hak paten penting banget masih di depan Jejak Kijati.